Balik lagi dari channel Dalgames, dan kali ini saya akan membahas tentang addon alat musik di Minecraft. Dan kita lanjut ke videonya. Dan oke guys, alat musiknya ada di chest ini guys, tinggal saya coba. Oke, di sini ada namanya piano keyboard with stand ya guys. Oke, di sini kita coba. Waduh, langsung mati dia guys. Kita coba lagi. Oke, kayak gini mainnya guys, tinggal kita tekan-tekan. Oke, mantap ya guys. Ini alat musiknya pianika. Oke, kita lanjut yang keduanya. Di sini ada apa ini guys? Oh, kayak gitar dia guys, tapi nama dia bass ya guys. Oke, ini bass kayak dipakai-pakai gitu ya guys, pakai tangan. Waduh, full gaming dia matiin cuy. Dan oke, di sini ada apa ini namanya guys? Lever ya guys. Oke, kayak tempat alat musik, tempat radio ya. Kayak tempat di gitar ya guys. Oke, tinggal kita letakin dekat sini. Oke, cocok untuknya guys. Dengan pakai itu ya guys, main gitar tinggal dibunyiin dekat sininya. Dan oke, di sini ada seruling. Tapi adalah bambu serulingnya. Oke. Membusi ruling kayak gini guys, kita bunyiin. Waduh, file gaming ini guys, dia main curang guys, menghancur-hancurin punya kita guys. Dan oke, ini apa, kayak pianika. Oke, kita lanjut ke chestnya. Di sini ada twin hezizer ya guys. Oke, di sini tinggal dipencet. Di sini ada alat-alat musiknya, kita bunyiin. Gak bisa dibunyiin sih, tinggal bunyi sendiri. Oke, di sini ada gitar yang tadi dekat sini tadi ya guys. Ini warna merah, nggak ada warna lain, ini warna merah kesukaan orang drum band guys, alat musik ya. Oke, di sini ada namanya brand Conrad piano ya guys. Oke, wah besar sekali guys. Ini setiap hari saya pernah lihat ini guys, yang dimainin oleh perempuan guys. Aduh, langsung meninggoy dia guys. Oh, katanya lihat pada gaming guys. Wah, dia jadi alat musik gitu ya guys, mantap guys. Dan oke, kita lanjut ke chest yang ketiganya. Oke, di sini kayak ada kayu, untuk apa ini guys. Oke, mantap ya guys, kita coba dudukin. Waduh, langsung meninggoy dia guys. Saya kira bisa diteku-teku gitu kan ya. Oke, kita lihat di chest yang lainnya. Di sini ada kayak di apa namanya guys, harp. Oke, kayak mainnya tinggal wallpaper gaming ini guys. Ya, tak kenapa dia guys. Waduh guys, kita coba ke sini lagi. Oke, ini tinggal kita dipetik mainnya ya guys. Kita coba dipetik. Oh, langsung mati guys. Oke, kita coba yang lain. Di sini ada kayak pianika juga. Nama dia harmonika 1 dan harmonika 2. Waduh, dia gini ya guys. Warna oranye juga dan warna biru. Oke, pernah mainnya. Waduh, per gaming ini juga guys, saya marah dia guys. Oke, di sini ada mikrofon guys, dan ini mikrofonnya keren. Wah, keren guys, ini cocok untuk musik lagu guys, keren guys.
Keren. Wah, baru game ini guys. Marah saya tadi guys. Oke. Di sini ada yang warna pink ini, apa namanya ini? Nama dia Yoklohone ya guys. Kita coba. Waduh. Oh, ini saya pernah lihat ini guys saat upacara ya guys. Ini keren guys. Ini dimainin oleh perempuan ya guys. Oke, keren guys, warna pink. Keren. Oke, kita coba yang lainnya. Di sini ada piano catboard ya guys. Kali udah mau sore guys, kita siangin dulu. Nah, oke, di sini ada apa nama ini guys? Keren ya guys, kayak piano juga. Piano catboard. Wah, ini sakti sama per gaming ini membuat saya marah lagi guys. Oke. Ini tinggal kalian pencet-pencet langsung berbunyi. Di sini ada irisan nadanya. Oke, kita lanjut yang lainnya. Oke, di sini ada kayak apa ini guys? Lirik. Oke, ini lirik kayak di petik-petik itu. Tinggal berbunyi ya guys. Oke, itu keren. Kita coba yang lain juga. Oke, ini apa namanya? Oh, kalimba guys. Oke, kalimba ini kayak macam mana guys? Apa ini guys? Enggak pernah saya mainin ini guys. Waduh, fan gaming ini guys, kenapa lah dia tadi guys? Oke. Oke, di sini adalah drum yang pada gaming naik tadi. Wah, ini keren guys. Coba naikin. Wah, keren guys. Keren abis dah. Kita coba ganti kamera kita. Lebih keren gitu kan. Kayak gini guys, keren, mantap ya guys. Oke, mantap, tinggal kita naikin lagi. Oh, berbunyi guys. Nah, pada gaming udah mulai marah saya lagi guys. Oke, cabut dulu guys. Oke. Kita ganti kamera kembali. Dan itulah add-on alat musiknya. Dan Trail Gaming menaiki alat musik yang terakhir saya tunjukin tadi. Dan oke. A few moments later. Oke guys, sampai itu saja video saya. Kalau kalian suka alat musik, kalian tinggal kalian coba aja alat musiknya di add-on link deskripsi ya guys. Dan oke. Dan jangan lupa di like dan subscribe dan komen di bawah. Dan share ke teman-teman kalian. Dan bye.